Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Lentera Hikmah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur, yang maha sabur, yang maha luhur, yang maha pengatur dari barat sampai ke timur. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan hanya kepada Rasul, orang yang sangat masyhur, pribadi yang sangat jujur, yang pandai bersyukur, yang tak pernah takabur, apalagi kufur. Sahabat Lentera Hikmah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ibadah qiyamul lail di bulan suci Ramadan, ibadah membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Hubungan kita kepada Allah hablum minallah. Di bulan puasa kita melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa. Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malamnya kita qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita puasa, kita salat malam, semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lalu sampai detik ini. Sahabat Lentera Hikmah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia. Maka di hari yang fitri ini, di hari yang suci ini, mari kita perbagus hubungan kita kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita dan yang lainnya. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mu'min dengan mu'min yang lainnya itu diibaratkan seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan lainnya, saling menolong. Itulah seorang mu'min. Kun kal-yadain wala takun kal-udunain. Jadilah kalian kedua tangan, jangan jadi kedua kuping. Kenapa? Karena kedua tangan beda, kanan dan kiri. Tetapi dia saling tolong-menolong, saling bahu-membahu. Tangan kanan gatel, tangan kiri enggak pakai diundang, datang dia garukin. Tangan kiri gatel, tangan kanan enggak pakai diundang dia, datang garukin. Ustaz, bagaimana kalau dua-duanya gatal? Bisa main garuk-garukan. Itulah seorang mukmin, saling tolong menolong. Sahabat Lentera Hikmah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu seorang mukmin haruslah saling mengisi, harus kompak. Karena sejatinya kedua tangan ini berbeda, tapi dia saling mengisi dan kompak. Lihat kedua tangan ketika berjalan. Ketika tangan kanan maju ke depan, tangan kiri mengalah dia. Biarin aneh mundur ke belakang, ente di depan. Tapi ketika tangan kiri maju ke depan, apa kata tangan kanan? Biarin kiri gantian, ente yang ke depan, aneh yang ke belakang. Kompak kanan dengan kiri. Maka ketika berjalan, enak kita melihat kanan ke depan, kiri ke belakang, kiri ke depan, kanan ke belakang. Coba seandainya tangan kanan dan kiri tidak bisa saling mengisi satu dengan lainnya, tidak kompak, maka jalan yang dua-duanya ke depan, yang dua-duanya ke belakang. Sahabat Lentera Hikmah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Begitulah, tangan kanan dan kiri kompak. Maka seorang muslim harus saling tolong-menolong dan saling maaf-memaafkan. Di hari yang fitri ini, kita memperbagus hubungan kita kepada teman-teman kita, keluarga kita. Kita sambung tali silaturahmi kita yang terputus. Man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diperluas rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin diberikan rizkinya banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan umurnya diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sambunglah tali silaturahmi. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, lulus di bulan suci Ramadan ini. Hubungan kita kepada Allah bagus, hubungan kita juga kepada manusia bagus. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fakir Abdul Fahmi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.